pencinta lingkungan. Daripada limbah-limbah itu gak difungsikan, gak berguna, gimana caranya agar limbah itu punya nilai ekonomis lah gambarnya gitu. Akhirnya kita punya ide, kok ternyata jelanta itu bisa di harga jualnya. Akhirnya kita mencoba mencari informasi-informasi, ternyata jelanta bisa diekspor. Akhirnya mulai awal itulah kita, karena kita pencinta lingkungan, terus mencari limbah-limbah yang gak digunakan di rumah tangga, kafe atau hotel-hotel. Hanya mulai dari awal itulah kita bentuk tim, akhirnya kita survei ke tempat-tempat hotel-hotel di rumah tangga itu. Kemudian nantinya diolah jadi apa sih Pak limbah minyak jelanta ini? Kalau limbah ini kan rencananya buat biodiesel, bahan baku biodiesel. Jadi kita itu sebagai pengumpul, terus dari pihak pengumpul dikirim ke pabrik eksportir, dari pabrik eksportir nanti langsung dikirim ke pabrik ke luar negeri diekspor.